قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Laqad jaa'a atrusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urstumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin Qala ta Ta'ala fi kitabil karim Ya ayuhan nasu taku rabbakum Allati min nafsi wahidah Wa qalakum min haa zawjaha Wa batsa minhuma rijalan wa nisa'ah Wa taku Allah aladhi tasa'aluna bihi wal arhamd Inna Allah kana alaikum rakibah Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'ana bima alamdana Wa zidna ilmah wa arunal haqqa haqqa warzuknat tibaa'a wa arunal batila batila warzuknat tsinaba amma ba'd masyarul Ma muslimin rahimani wa rahimakumullah segala puji bagi Allah rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya dan pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita juga diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi akhir zaman penutup para nabi yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada hadis yang menunjukkan keutamaan berselawat kepada beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla salatan wahidatan man shalla wahidatan sallallahu alaihi asyran barang siapa yang berselawat kepadaku sekali maka Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali Maasyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab seorang menghadiri khutbah Jumat pernah disebutkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia pernah berkhutbah pada hari Jumat. Di antara isi khutbahnya ia katakan summa innakum ayyuhan nas taquluna syajaratain ma'arahuma illa khabisatain. Al basalawat summa laqad araitu -ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida wajada rahum minar rajuli fil masjid amara bihi fa ukhrija ilal baki faman akalahuma falyumit huma tabkhan Kemudian sesungguhnya kalian wahai manusia kalian suka memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya melainkan mengandung bau yang tidak menyedapkan Yaitu bawang merah dan bawang putih. Padahal, sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam masjid. Beliau memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan ke baki dikeluarkan dari masjid Nabi SAW, masjid Nabawi. Oleh karena itu, barang siapa yang makan yang kata Nabi, hendaklah menghilangkan bau mulutnya dengan cara bawang tersebut dimasak terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka salah satu adab ketika kita ingin menghadiri sholat Jumat, bau mulut itu dihilangkan yang tidak enak, tidak menyedapkan. Agar tidak mengganggu bau ini di kanan kiri kita. Oleh di zaman ini, Bau yang ada bisa ditimbulkan dari asap rokok. Maka disarankan kepada bapak-bapak, para remaja putra jika ingin pergi sholat berjamaah di masjid dan juga termasuk sholat Jumat tidak mengisap rokok ketika berangkat sehingga hadis di atas dari Umar bin Khattab itu bisa kita amalkan. Moga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Maasyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu perintah dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah mencari yang halal dan memakan harta yang halal, mengkonsumsi yang halal, dan meninggalkan pekerjaan yang haram, memakan harta yang haram, dan mencari rezeki dengan cara yang haram. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ia mengajarkan seorang budak yang saat itu terlilit utang. Maka diajarkan doa Nabi s.a.w. berikut ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan karuniamu supaya bergantung kepadamu tidak bergantung kepada selainmu. Masyarakat Muslimin rahimani wa rahimakullah isi doa ini minta yang halal. Lalu kita minta pada Allah supaya dijauhkan dari yang haram. Kalau kita lihat yang halal jelas lebih berkah walaupun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang haram walaupun jumlahnya itu banyak. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa itu mengatakan, "Wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul katsiru yadhhabu wa yamhaqu Allah Ta'ala." Kata beliau, yang namanya harta halal jumlahnya sedikit itu insya Allah akan membawa keberkahan, membawa kebaikan yang banyak. Sedangkan harta haram yang jumlahnya banyak, tunggu saja nanti waktunya itu akan hilang harta tersebut, akan ludes harta tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menghancurkan harta tadi. Namun saat ini kita lihat di kanan kiri kita dalam mencari rizki tidak peduli halal dan haram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah ingatkan jauh-jauh hari beliau katakan layatiya ala nasi zamanun nanti kelak akan datang suatu zaman layubali lmaru bima akhodal mal orang tidak lagi peduli bagaimana dia itu memperoleh harta amin halalin amin haromin apakah dari cara yang halal ataukah cara yang haram akhirnya dengan sebab ini orang jadi budak dunia. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisa in utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam celakalah budak dunia beliau rinci budak dinar, budak dirham, budak budak kotiva. itu pakaian yang memiliki beludru. Ada situ unsur sutra di dalamnya dan juga budak komiso budak pakaian juga yang warnanya itu hitam dan ada bintik-bintik merah. Lantas Nabi saw katakan in rodia. Jika ia diberi dia ridho Namun ketika dia tidak diberi maka ia tidak ridho Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika menyebutkan hadis ini dalam majmu al-fatawa Ibnu Taimiyah mengatakan wahadahu wa abdun abdu hadhil umur inilah orang yang jadi budak dari perkara-perkara tadi budak duit budak uang budak dinar budak dirham budak pakaian. Falo tola Allah fa in Allah atau iya jika Allah beri apa yang dia cari-cari dia tuntut dari dunia tadi maka ia senang. wa idza mana manaahu iya sakhita wa inna ma abdul abdullah mayurdihi Allah namun ketika dia tidak diberi dia tidak senang dia murka dia benci pada Allah yang namanya hamba yang sejati itu kalau Allah itu beri maka dia itu ridha wa ma dan dia juga dia benci apa yang Allah juga benci wa yuhibbu Allah wa dan dia cinta pada apa yang Allah dan Rasulnya cinta wa yubgidu ma Allah wa dan dia benci juga terhadap apa yang Allah dan Rasulnya itu benci itu keadaan orang yang cari dunia terus pikiran setiap harinya dunia, 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 duit, 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 dan duit maka dia jadi budak dunia. Keadaan yang pertama ini tidak peduli lagi halal haram. Sudah, pokoknya dapat aja. Keadaan yang kedua, ada orang yang masih peka hatinya. Hatinya masih peduli. Namun sayangnya kurang ilmu. Dia kurang belajar. Inilah yang para ulama ingatkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Manitajara qabla ayatafaqaha irtatoma firriba riba, sumartatoma sumartatoma." Siapa yang berdagang, masuk pasar, jual beli. Namun, dia belum paham hukum jual beli, belum paham ilmu agama, hukum jual beli. Maka nantinya dia terjerumus dalam riba, dia terjerumus dalam riba, dia terjerumus dalam riba. Umar bin Khattab sejak menjadi khalifah juga memberikan aturan kepada para pebisnis, kepada para pedagang yang ingin masuk pasar, belajar dulu. Sampai Umar mengatakan la yatajir fi riba. Janganlah seorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba. Gak paham Umar berarti tidak izinkan masuk pasar. Dan ini berlaku aturan ini dari masa Umar ini berlaku di masa Utsman, berlaku di masa selanjutnya khalifah selanjutnya serta ulama-ulama selanjutnya. Namun sudah hilang aturan semacam ini di masa saat ini. Kalau masa dulu orang yang masuk pasar cuma orang yang ngaji paham agomo. Walaupun dia cuma jual telo saja. Walaupun dia cuma jual telur saja. Itu harus paham agama dulu. Enggak paham bukan menjual beli enggak boleh masuk pasar. Karena nantinya dia terjerumus dalam yang haram, makan riba, zolimi orang, lakukan goror. Untung-untungan dalam jual beli rugikan orang banyak. Maka, memang harus orang yang pakar dalam jual beli, baru dia boleh berdagang. Dan memang, kalau kita lihat dampak dari seseorang memiliki harta haram, pekerjaan yang haram itu banyak sekali, di antaranya tujuh hal berikut ini: bisa jadi dia dapat dari menipu, bisa jadi dari bohongin orang, bisa jadi dari buat data yang gak benar. Bisa jadi dengan ya memanipulasi memanipulasi harga, bisa jadi dengan menimbun barang, bisa jadi dengan cara riba, bisa jadi dengan cara zolimi, mengambil harta orang dengan cara yang zolim. Nah ini akibat akibatnya kita akan sebutkan tujuh. Pertama, makan harta haram itu berarti hakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Disebutkan dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi khutuwati innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi yang halal yang tayyib, namun janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Maka perintah Allah kita disuruh konsumsi yang halal, tidak ikuti langkah syaitan. Di antara bentuk langkah syaitan adalah menjerumuskan kita dalam memakan yang haram. Innahu mubin setan itu sesungguhnya musuh yang nyata bagi kalian. Lalu yang kedua Makan harta haram punya pengaruh ibadah kita jadi malas-malasan subuh jadi malas bangun pergi untuk berangkat subuh jadi malas azan tidak dipedulikan kemudian sholat berjamaah tidak pernah peduli ada panggilan asolat minan -naum", melanjut tidur terus ada panggilan azan hayya ala sholah, hayya ala falah telinganya seperti kesumbat. Tidak pernah datang ke masjid, ada panggilan ngaji tidak pernah mau hadiri majelis ilmu, ada panggilan untuk makan sahur puasa wajib juga tidak mau peduli. Itu karena diantara bentuknya pengaruh harta haram. Allah itu katakan kepada para Rasul, ya ayuar Rasulul wa amalu inni bima ta alim. Wahai para Rasul, makanlah dari yang toib-toib to yang halal-halal kata Said bin Jubair dan juga Abduha katakan toibat di sini adalah makan yang halal wa malu soleh dikaitkan dengan lakukan amal soleh ini bimata malu alim aku uh, mengetahui apa yang kalian lakukan manusia yang lakukan apapun Allah ketahui di sini kata para ulama karena dikaitkan antara amal soleh itu dengan Makanan halal maka menunjukkan makanan halal punya pengaruh untuk amal seseorang. Ibadahnya makin rajin dikarenakan dia mengkonsumsi yang halal. Berarti dia jauhi harta-harta haram. Maka bisa jadi kita itu malas bangun subuh, di masjid kok sepi terus, terus tidak pernah sadar untuk sholat berjamaah, itu dikarenakan harta haram yang masih dimiliki sampai ini dibersihkan dulu baru ibadah bisa giat. Yang ketiga, memakan harta haram juga jadi kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu biasa konsumsi riba. Maka siapa yang mengikuti ini dengan harta haram dia miliki hobi terus dengan harta tersebut, maka jejak langkah Yahudi dia ikuti. Lalu keempat, badan yang tumbuh dari harta haram, ada daging yang tumbuh dari harta haram, maka berhak disentuh api neraka. Neraka yang berhak nyantap daging tersebut. Hal ini sebagaimana Nabi SAW pernah nasihati Ka'ab. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka bin ujrah sesungguhnya daging yang tumbuh berkembang dari suatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Akan berhak dibakar dalam api neraka, dagingnya berhak disantap dalam api neraka. Lalu, yang kelima lagi, doa sulit terkabul dikarenakan harta yang haram. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang seorang lakukan perjalanan jauh, kemudian dalam sang, dalam keadaan sangat butuh pada Allah, kemudian dia menengadahkan tangannya, angkat tangan ke langit untuk berdoa. Lantas dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Wahai Rabku, Wahai Rabku. Lantas dia meminta apa apa saja ketika itu. Namun, Nabi SAW katakan wa haramun wa mashrabu haramun wa haramun wa bil harami fa anna Dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia berpakaian dari yang haram, pekerjaannya juga haram, bagaimana mungkin doanya itu bisa terkabul. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwasanya empat hal sudah dia penuhi. Dia safar. Kemudian dia dalam keadaan butuh pada Allah Kemudian dia dalam keadaan Mengangkat tangan Kemudian dia menyebut-nyebut nama Allah Muji-muji Allah Namun sayangnya dia masih mengkonsumsi yang haram Itu mengakibatkan doanya sulit terkabul Kemudian yang keenam Harta haram Membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina Adik-adik orang yang ngeyelan di belakang Diam Eh, yang di belakang itu, si siapa ini? Coba balik ke depan. Yalah. Bisa cepat. Sesuai cuma orang itu kayak ngomongnya Pindah. Enggak ada aturan kayak gitu itu. Kau orang diatur, kau gede ngeyelan. Pindah-pindah, pisah. Enggak ada satu komplotan di situ. Pindah kelompok. Ya ayo. Ora tak lanjutke iki. cepat. Ndak tak uring-uring meneh iki bar Jumatan nanti. Kemudian sebab yang lainnya lagi, dampak yang lainnya lagi dari harta haram. Harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur, tidak pernah maju. Nabi SAW itu katakan, Iza tabayaktum bil'ayna wa akhastum asna bal bakar wa raditum bil zara' wa taraktubul jihad salatallahu alaikum zullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sibuk dengan transaksi ina, yaitu riba. Lalu kalian sibuk dengan hewan ternak. Sibuk cuma mikir sapi lalu kalian sibuk juga dengan tanaman tidak peduli lagi ibadah mikirnya nandur mikirnya nyebar dan seterusnya kalian tinggalkan ibadah jihad maka Allah akan timpakan bagi kalian zullan kehinaan, kemunduran tidak pernah maju jatuh miskin terus punya banyak utang terus karena nggak mau sadar di sini Hatta tarji'u ila dinikum la Itu bisa lepas Kemunduran, kehinaan tadi bisa lepas Kalau mau sadar kembali pada agama Kalau nggak mau sadar Tetap dalam kondisi hina Tetap dalam kondisi miskin Yang masih punya utangnya tetap terlilit utang Yang dikejar-kejar rentenir Dikejar debit kolektor Maka akan tetap seperti itu terus Karena tidak mau sadar agomo karena kesehariannya cuma ngurus pakan, cuma ngurus ngarit, cuma ngurus sawah, cuma ngurus tanamannya seperti apa. Ketinggalan sholat subuh nggak pernah sedih. Namun kalau sapinya nggak ada pakan sedihnya bukan main. Nggak mau sadar, nggak mau kembali pada agama, tetap mundur. Tidak akan pernah maju. Hatta tarjiu iladinikum sampai mau kembali pada agama kalian. Agama kalian apa? Islam. Agama ini diterima di sisi Allah. Enggak mau sadar agama, enggak mau sadar ibadah. Mundur terus keadaannya nggak ada. Warga warak mundur juga ke belakang. Enggak akan pernah maju. Walaupun dengan bangunan-bangunan yang tinggi, namun penuh utang semuanya. Enggak akan pernah maju di situ. Hakikatnya itu bukan suke, bukan kaya, bukan mampu. Namun paksakan diri. Dia ya, terlilit utang, terlilit apa-apa saja, menyulitkan dirinya. Sampai enggak mau sadar juga ibadah yang punya kemampuan untuk harta juga tidak mau sadar zakat. Yang yang punya kemampuan juga dalam masalah harta tidak mau juga untuk naik haji atau menggaum murah. Itu tanda masih mundur, masih hina, masih nggak maju. Maju itu bukan standarnya rumah tingkat, maju standarnya itu bukan dengan adanya mobil. Maju standarnya itu bukan saya punya motor. Patokan maju bukan seperti itu. Maju itu mau kembali pada agama Islam, mau sadar ibadah. Hatta tarjiu ila dinikum. Kalau enggak mundur terus. Mundur ke belakang, hina lagi, hina lagi. Tunggu aja, nanti poin ketujuh ini. Itu dampak karta haram, itu dampak tidak mau sadar ibadah, itu dampak enggak mau sadar ngaji, itu dampak tidak mau perhatikan masjid, itu dampak tidak pernah mau injak masjid. Tunggu aja, kalau enggak mau sadar seperti ini terus. Sabda Nabi SAW ini pasti akan terbukti. Orang yang sadar agomo, pasti kehidupannya itu tenang, bahagia. Walaupun dengan rizki pas-pasan tadi seperti kata Ibnu Taimiyah, Yubarak fihi. Namun dengan rizkinya yang banyak sekalipun, tidak ada asar, tidak ada dampak ibadah, tidak ada pengaruh apa-apa. Walaupun punya truk berapa, walaupun punya bis berapa, walaupun punya mobil bagaimana juga tidak ada punya pengaruh pada ibadah maka tidak ada manfaat harta, harta itu sama sekali harus sadar agama dulu itu kunci kemajuan suatu bangsa kunci kemajuan suatu seseorang itu seperti itu lalu yang terakhir kalau harta haram masih dikonsumsi, tunggu musibah datang, tunggu bencana datang, tunggu ujian-ujian berat itu akan menimpa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kita zina jika zina perselingkuhan sudah semakin merajalela. War riba fikoriatin dan riba itu sudah ada di mana dalam suatu kampung bukan negara kampung dulu Negara urusan lebih besar lagi. Kampung sudah gemar dengan riba. Mau pinjam apa-apa, pokoknya golek rentenir, pokoknya taruh sertifikat, datang ke bank, minjam uang. Mau dapat motor, pokoknya kredit saja. Nah, itu riba itu namanya. Riba di mana-mana, fakoda ahalubi anfusim Allah. Maka tunggu saja dia itu sebenarnya sedang meminta Allah turunkan azab sedang meminta Allah turunkan musibah, sedang meminta Allah turunkan malapetaka. Bisa jadi nanti bencana besar, tsunami datang, gempa bumi itu datang. Bisa jadi kekeringan berkepanjangan, asap di mana-mana. Bisa jadi penyakit nggak kunjung-kunjung sembuh. Kalau warga punya masalah macam-macam dalam rumah tangga, sering bertengkar. Anak jadi anak yang durhaka. Anak berani nantang-nantang orang tua. Itu tanda musibah itu. Anak suara keras di hadapan orang tua. Anak tidak diteruti. jalok motor tidak diteruti. pingin gantung diri. Wah anak durhaka ini, itu musibah juga dalam rumah. Bisa jadi karena ada yang haram yang dikonsumsi, belum sadar ibadah. Tadi, zina di mana-mana dalam suatu negeri. Riba itu masih merajalela. Ah, oh, tunggu saja. Musibah itu akan turun. Itu tunjuk dampak yang ini bukan biasa-biasa, namun harus kita perhatikan. Orang yang mau memperhatikan ini cuma yang punya hati yang bersih. Jika tidak punya hati, tidak mungkin perhatikan ini. Ada halal haram dia itu perhatikan Jumat ke Jumat diingatkan. Seperti itu hatinya nggak mau sudah memang nggak bisa masuk gitu. Hatinya lagi masalah. Hati ada tiga macam. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kalau hatinya sehat, nerima baik-baik. Kalau hatinya lagi sakit, oh protes ini Pak Ustadz ini ngawur nih ngomongnya. Kalau hatinya mati, nantang itu ini apa-apaan ini ayat-ayat hadis-hadis ini. Yang bisa menerima limankan lahu kolbun au uh, al syahid kata Allah Subhanahu wa taala bagi yang punya hati enggak punya hati yang enggak akan perhatikan dalil-dalil tadi itu itu dalil ini ini bukan macam-macam ini ini bukan perkataan manusia dalil-dalil semua tadi limangkana lahu kolbun jika punya hati au kosama jika mendengar kalau pas Jumatan tidur ya enggak enggak akan pengaruh wa syahid dia saksikan Tiga hati, telinga, dan dengar saksikan. Lihat saksikan hati, telinga dengar, kemudian lihat saksikan tadi. Tiga ini bekerja baik, maka nasihat bisa masuk. Jika tiga ini tidak bekerja baik, nasihat tidak akan pernah masuk. Maka tinggal koreksi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, mau menerima nasihat apapun. Karena yang disampaikan adalah firman Allah dan ada sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah dan senantiasa memberkahi setiap harta-harta kita yang ada. Aku lakukan lihat wasdaqfirullahi walakumulisa muslimin. Inna was alim. Ahmadu Rabbi Wa ashkuruhu Wa ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa man tabi'akum bi isani ilayimid din Amma ba'du nas اتق <applause> الله تعالى وذر الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظ على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وسنى بملائكة كتسي فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوه اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماءنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك مسنين بها عليك قابلنا لها واتمها علينا ربنا هب من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول أفيتك وفجاءة نعمتك وفجاءة نعمتك, وفجأة نعمتك. wa jami'i saqatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin aqimus salah